blokade ada ya? Ini rekomendasi sini apa? Apa? Rekomendasi makan sini apa? Untuk makanannya kita ada ini kan gurame budaya. Gurame budaya dia gurame digoreng terus kasih bumbu budaya pedes di atasnya. Wih. Oh. Kalau Bapak suka pedes, tapi kalau Bapak ada ini suka pedes, ada gurame telur asin. Gurame telur asin dia gurame digoreng terus kasih bumbu telur asin ya. Terus? Ya, ini foto dia. Kepiting satu. Padang. Ya kepiting dia, ibu. Potongnya 45 ribu. Kepiting kan paling kecil sekitar 4 atau 5 om deh. Itu dipotong kan? Nah, satu ekor bisa dibelah dua deh. Oh. Enggak, cangkangnya tuh dipotong kan? Oh, iya. Dikeprek kan, jadi tinggal makan enak aja kan? Ya, pecah deh. Nah. Apa, per apanya? Per ons ya? Per os atau per kilo? Per onnya 45 ribu. Iya. Dia per os besar kecil? Dia satu ekor besar atau kecil? Iya. Per onsnya 45? Iya. Dia paling kecil sekitar 4 atau 5 on kepitingnya. Yaudah. Berapa? 4 aja lah, 4 on aja. Berarti kalau 4 os bisa sekitar 200 dong. Sampai 200 dong. Dia berapa biji? Satu ons. Satu ons paling kecil tuh sekitar 4 atau 5 ons. 5 ons. Jadi tuh harganya 2 gitu. 4. Yuk, mana? Nah, itu. Ya udah kamu coba kan. Coba aja. Yang 4 ons aja ya. Dimasak saus Padang ya, Bu? Iya. Enaknya mana? Ada lada hitam. Ada bisa enggak? Apanya bumbunya dipisah aja. Tapi dipecah ininya di cangkangnya digituin kan diretakin nah, saya enggak susah. Ya udah. Satri ya. Saya. Tapi jangan pakai es. Udah itu aja deh. Nah. Airnya, Bu. Ini gado-gado. Air dong. Ini juga gado-gado. Gado-gado. Sudah gado-gado satu aja. Masih kenyang. Gorengnya enggak apa? Enggak. Terus apa lagi sini rekomendasi? Ada lagi lah. Ini doang. Lagi ya? Udah itu aja nih. Ini tuh untuk nasi putihnya berarti? Enggak. Itu minumannya tuh? Akuanya dua ya? Dua ya, Pak? Mau tahu tempe? Enggak. Lagi kan tahu jus buat? Sangi-sangi itu. Enggak ada jus ya, jus apa? Jusnya. Ada jus melon. Ada jus jeruk, ada jus alpukat. Ada jus mangga. Mangga di mana? Ya, ada buah pot ini rujak ya? Harga kosong ibu. Yang ada es kondeng, ada es teler budaya. Es teler budaya mana ini? Dia nggak ada gambarnya dia ibu. Es teler budaya gimana isinya? Dia sama kayak campur juga nggak? Beda dia pak. Dia ada nangkanya, ada alpukat sama degan kelapa deh ibu. Mau deh, mau aja. Thank you.
foto buku lulusan gitu kan? Ya foto aja ya, kita mau tinggal. Ini buka jam berapa ya? Kita buka jam 11 sampai jam 8:30 kan. Oh gitu. Terus ya. Kalau mau ini yang duduk situ, reservasi dulu atau gimana? Kalau untuk di jam untuk berbuka puasa atau gimana? Kalau ini kan jam Ramadan. Dia kalau untuk di dulu harus Di-reserve dulu dia, Pak. Harus dulu? Iya, Pak. Itu kapasitas berapa orang? Kapasitas 10 orang, ya. 10 orang? Iya, Pak. Terus, ini apa namanya, ada juga apa untuk buka puasa dari ada, pihak? Pak. Ada? Ada. Untuk paket ada, Pak. Untuk 5 orang. Oh, gitu. Enggak, maksud saya selain dari paket, istilahnya free, enggak ada? Mungkin takjil atau gitu, apa, ada, kue, Pak. Bubur? Dia gratis, teh manis panas dia, Pak. Teh manis panas saja? Enggak ada bubur atau apa? Candil atau iya, apa untuk kue-kue kecil ya, oleh lagi iya, ya udah ini apa nih aula ini aula ini ruangan VIP kita, Pak. Oh, VIP itu berapa orang kapasitas 14 orang, Pak. 14 orang ya. Itu satu tempat atau di sekat-sekat sekat, Pak. Oh, bisa dibuka itunya, bisa dibuka semua, Pak. Jadi kalau dibuka semua tiga ruangan kan bisa sampai 70 orang gitu. 70 orang ya. Tempat bisa disusun. Itu juga? Itu area ini, Pak. Itu yang? VIP, Pak. VIP juga? Ya. Itu berapa orang? Itu kapasitas 24 orang. Oh, 24 orang. Di sana? Yang di sana kantor kita, Pak. Oh, kantor. Ini juga? Ini? Restorannya? Apanya? Masaknya? Iya, Pak. Oh. Kitchennya, Pak. Di sana ada kayu besar, Pak. Di sana? Kita ada tempat juga sih, Pak. Kalau misalnya di sini rame, kita ada tempat garden, Pak. Oh, garden. Iya. Itu sistemnya gimana? Itu kalau misalnya penuh sini? Baru dibuka itu? Ke sana, Pak. Oh, gitu. Iya. Berarti garden itu dia istilahnya pakai tenda gitu aja? Ada kapasitas juga ini, Pak. Enggak, maksudnya itu tenda doang atau pakai begitu juga? Dia tenda sih, Pak. Tenda? Oh, iya. Tenda gitu. Itu kapasitas berapa orang? Bisa sampai 200 orang ya, Pak. 200 orang. Iya. Tapi itu dibuka kan? Dibuka, Pak. Oh, enggak, mau saya mau lihat aja. Boleh, Pak. Oh, ya. Mau dilihat, boleh. Heeh. Dilihat ya. Oke. Makasih ya. Iya, Pak. Siapa? Ini ruangannya kecil, tapi dia bisa tiga tempat ini bisa untuk dijadikan satu. Soal satu tempat ini bisa 15 orang. Kalau ruangannya itu penuh, dilempar ke sini tempatnya. Tuh. Tapi kalau misalnya mau bikin acara juga bisa di sini. Untuk acara berbuka puasa, di sini juga bisa tempatnya. Ini bisa kapasitas 150 orang, malah lebih.
Ini pondok-pondoknya. Jadi kalau mau pesan ini harus pesan dulu reservasi. Ini kapasitas berapa orang, Mas? Mas. Kapasitas berapa orang? Maksimal paling banyak 10. 10. Ya. Jadi ini yang pakai kursi itu 10 sampai 15, 16. 16 orang. Ini pendopo ini pun 20. Ini tapi ini enggak pakai sekat. Pakai. Oh, pakai juga sekat juga sama dengan yang ke sana. Oh, tidak pakai sekat ini. Ini dua meja aja, pisah mejanya. Oh, kiri kanan. Iya. Space-nya. Oh, space-nya juga. Dia apa, lesehan atau kursi? Kursi dengan meja. Oh, kursi dengan meja. We'll be right back.
makan. Pintar makan. Walaupun sedikit ya udah. Wah, bukan gitu bang. Dari yang sini ambil. Jadi kamu patahin tadi keluar seratnya gitu. Kakinya tuh bang. China bang. China bang. Nah kan dapat nih ini bangku. Ini bangku kan begini. Kayak gini. Bisa gak ya? Tawa. Gini ya? Ini gak kuat. Masih lagi ujung. Ujungnya lah, ujung kali. Paling belakang. Ini akan belakang gitu, nah ya. Panggang lagi. Nah. Keras loh bang. Nah, udah. Jadi makanannya enak banget. Kita tidak banyak pesan rekomendasinya. Kita hanya mencoba kepitingnya aja. Nikmat. Jadi kepitingnya itu pakai saus
bumbu Padang. Rasanya maknyus. Jadi kalau seperti ikan, sudah biasa kita makan, jadi kita cobanya kepitingnya aja. Kalau dari rasa cukuplah, enak. Saya rekomendasikan buat Anda, buat pecinta kuliner yang ikan-ikanan, terus kepiting, seafood. Nah, saya berada di tempat ini, serta tempatnya sangat luas. Cukup banyak. Jadi buat Anda yang ingin berbuka puasa, selamat melakukan sudah berbuka puasa ya. Bersama campur Jawa. Tinggalin dikit ya. Ada pupuk ini bang. Mantap. Ada promo enggak? Yang promo itu si ayam di kredit minimal belanjanya 350 pajak, Pak. Udah berapa tahun ya? Ini udah sekitar 4 tahunan, Pak. 2016? Iya. Oh, 2016. Berapa hektar ya? Kalau itu kurang paham deh, Pak. Itu memang luas sampai belakang, tapi belakang rupanya hari Minggu sama libur nasional aja, Pak. Oh. Tiket masuknya berapa? Kalau masuk aja 30.000, kalau mau main itu pakai tiket terusan harganya 100.000. Oh gitu. Apanya tiketnya sana? Tiket di sana. Mbaknya hari Minggu sama libur nasional aja, Pak. Oh, libur nasional. Iya, hari biasa tutup. Ini buka jam berapa ya? Kita dari jam 11, kalau malam itu hari Minggu sampai jam 09.30, Pak, last customer. Kalau hari biasa 07.30. Itu kalau nyewa kalau itu jelen, itu bukan ini yang kampung apa? Tenda-tenda. Tenda kalau misalnya di sini full, di sana baru dibuka, Pak. Oh, gitu. Itu kapasitas berapa orang? Itu bisa ratusan sih, Pak, kalau semua. Oh, gitu. Tapi itu jarang dibuka ya? Iya. Oh, itu di kampung sendiri. Kampung, dari kampung, Pak. Ada kampungnya. Itu kalau itu kemarin ada yang nyewa ya? Iya, kadang ada acara entah wedding. Itu nyewanya gimana? Itu sama resepsionisnya, Pak. Enggak, biasanya kan enggak ada biasanya enggak tahu ya. Minimal belanja. Minimal belanja, enggak ada sewa tempat sewa sama tempat kita enggak ada, cuma ada minimal belanja sekian juta, Oh, gitu. Jadi itu ada panggungnya, ada sound system juga atau gimana? Sound system ada, tapi sound system yang biasa, Pak, yang kecil. Oh, kecil. Tapi enggak bisa kedengaran dong suara besar. Kalau kedengaran sih kedengaran, cuma enggak terlalu kuat, Pak. Enggak terlalu ya. Oke, oke, oke. Terima kasih ya, Bang. Kasih ya. Iya, makasih banyak ya, Pak. Ya.
myself.